Satnarkoba Polres Batubara memusnahkan barang bukti sabu seberat 1,7 kg yang bernilai miliaran rupiah hasil penangkapan 4 orang bandar narkoba dari 2 kasus pada bulan November dan Desember 2019 lalu. Keempat tersangka bandar narkoba dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sabu ini mungkin kita nanti ambil sampel aja, nggak kita semua kita cek. Di sini saya akan menyampaikan variasi yang lagi kemudian masalah pengungkapan kasus narkoba di Polres Batubara tadi juga langsung kita saksikan sendiri pemusnahan barang bukti berat bruto gram 1000 gram atau 1 kilogram dan telah disisikan 33,10 gram dan sisanya sudah disisikan langsung dimasak ya, direbus. Dari rebusan itu telah dituang ke sepsi tank ya. Para tersangka dijerat pasal berapa, Pak Komandan? Pasal 114 ya, ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.